Oke, teman-teman ya, kita tes review sebentar dari mixer asli RNB12. Bagaimana untuk bunyi efeknya ya? Nah, sini saya colokkan dulu ya di efek nomor satu, di channel nomor satu ya. Oke, kita angkat. Ini filternya sangat kuat. Ini cek 1 2. Cek 1 2. Cek 1 2. Cek. Ya, kita efeknya kan this low this this 1 2 3 this low G 1 this 1 2. Bagaimana untuk bunyinya? Mantap. Kalau ingin beli mixer asli ini dengan harga yang tidak begitu tinggi tapi fitur cukup lengkap, dapat efek bunyinya seperti ini ya, mantaplah pokoknya ya, bisa untuk sound hajatan ini. Cik 1 2 2 3 tis tis, dilengkapi lampu indikator. Cik low cik 1 2 tis low cik 1 2, seperti itu ya. Untuk bunyi musik bagaimana ya? Untuk LED indikatornya ini akan nyala juga ya, akan nyala. Kita coba di channel 4 dan 5 ya. Kita masukkan HP ya. Oke ya, 4 dan 5. Tidak nyala, ini tekan ya. Nah, itu masuk. Nah, seperti itu ya. Mantap. Ini equalizer bisa bisa digunakan, bisa tidak. Kalau ini aktif ini karena ini ditekan. Tapi kalau ini tidak ditekan ya, kita lepaskan ya. Nah, kita lepaskan ya. Nah, ini tidak berfungsi. Berfungsi ya, karena di sini tidak ditekan. Kalau ini dinyalakan, ditekan tombolnya, equalizernya aktif ya. Ini dilengkapi dengan Bluetooth, sound card, jack insert. Untuk AUX-nya ada 3 ya, mid frequency. Baguslah ini, fiturnya lumayan cukup lengkap ya. Oke, mungkin sekian dulu ya review singkat dari saya ini ya. Review singkat, jangan lupa dukung channel saya ini ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton ya. Jangan lupa subscribe-nya ya. Cek log, jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Biar channel ini tambah maju, tambah semangat bikin videonya ya. Tips satu, ini video-video tentang apa saja ada di sini, musik juga ada. Oke, terima kasih ya. Cek 1 2. Oke, sekian dulu teman-teman review dari saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.